Assalamualaikum teman-teman Sampurasun, balik lagi dengan saya Bang Arul. Dan kali ini ada yang bertelur Bang Wik nih. Wah, tapi wesh. Ini. Lihatin Bang Wik. Tuh. Tapi dia ditutup tuh, cakep dia mengerami telurnya teman-teman. Jadi si telurnya itu di peluk ya Wik ya? Ya, di peluk. Dia peluk dan ini sepertinya akan berat banget nih Bang Wik. Ya, kayaknya. Kita tutup dulu ini, Bang, kita turunin aja ke bawah ya. Turunin aja. Biar enak nih di bawah nih. Tutup dulu. Dan ini indukannya lebih gede. Sudah 2 kali beranak, Bang Wik. Tahun kemarin kan dia juga beranak ya. Iya. Jadi berat ya, Bang Wik? Iya. Berat. Cepat bantu angkat coba bisa tekan ya. Nah. Ini dia lumayan agak ngos-ngosan. Oh, liatin dulu Bang Wik. Kuning sekali. Cakap tuh? Cakap lah. Banyak ya banyaknya? Oh, banyak Wik, lumayan lah, lumayan. Lumayan. Dan kelihatannya ini lumayan bagus-bagus ya teman-teman. Seperti biasa kita foto dulu sedikit. Pakai HP ini aja udah, biarin itu Bang Wik, lanjut aja. Kita foto sedikit. Lap dulu kamera ininya, kacanya karena. Kita foto lagi sedikit Bang Wik nih. Sip, ah. Nah, ini tinggal masukin aja nih ke sini nih. Sayang ini nggak ada temannya lagi. Kita harus agak sedikit tadi. Paling ini sekitar 20 kurang kayaknya Bang Wik. Ya. Cuman lumayan lah untuk untuk ukuran segini lumayan lah Bang Wik lah. Ya. Tapi ini gimana cara ngambilnya? Karena si ini ada gaple. Hei. Gak berani sih. Awas, kita harus hati-hati ya teman-teman. Sebetulnya nggak kenapa-napa sih Bang Wik, cuman ya gebrat-gebrat gini aja serem tuh. Ya. Ini kayaknya harus dipegang nggak? Pegang. Ini ya, nih. Tidak. Siap aman-aman nih. Aman-aman. Nah, tapi ada yang jelek tuh. Iya. Yang jelek. Hei. Ada yang jelek juga sih. Dan di perutnya udah kosong merenya Wik ya. Ya, tiga. Nah. Benar. Ngelingkar di dalamnya ke itu bentang penting nih. Nah Bang Wik sudah. Dia ini emang agak liatin. Aduh, dia agak brain six teman-teman. Nah, nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah ya Bang Wik ya. Yeah. Dan ada yang slug juga nih, liatin yang slug ini, dan ini kayaknya kurang bagus juga nih. Terus ini nih ini baru keluar nih kayaknya nih. Beda, cuman kayaknya jelek juga sih ini, beda nih dari teksturnya. Ini lihat sampai sekecil ini Bang Wik. Iya. Kecil banget. Dan memang persiapannya ular ini ke nelur lagi seperti ini hanya sekitar berapa bulan ya, anaknya sekarang berapa bulan Bang Wik? 5 bulanan ya. 5 bulan. Ya. Sekitar 5 bulan dia nelur lagi, harusnya sih sampai tahun depan dulu jangan dikawinkan. Cuman saya lihat kemarin badannya udah perfect, jadi ya udah kawinkan aja. Aduh, gimana ini ngas-ngasan teman-teman, tapi segini pun alhamdulillah. Coba hitung dulu Bang Wik, ini ada berapa butir? Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bang Wik. Kurang dari 20, tapi sudah lumayan. Ya, segini Bang Wik segini juga lumayan ya. Ya. Lumayan lah. Walaupun tidak seperfect dulu, dia dulu perfect teman-teman. Telurnya itu sekitar 30 kurang ya, 30 kurang berapa gitu. Ya. 28 atau 29 gitu. Cuma si telur yang ini tidak terlalu gede-gede kayak telur. Kayaknya ini ngambilnya harus pakai bok deh. Kita ambil bok Bang Wik, coba ambil bok di situ Aita. Nih Bang Wik, kita ambil ke bok ini aja. Ya.
masih ada kali di perutnya Bang Miknya, atau nggak ada kemarin lah. Sip. Berapa tadi teh? Nah ini ada uratnya 18. Tuh kelihatan. Ya. Berapa butir Bang Mik? 18 butir. Nah saya alasnya liatin Bang Mik nih, cuma pakai ini doang tuh. Kayak ini bawahnya pakai skampa di gini, terus atasnya pakai rumput kering. Karena di sini kemarin agak sedikit musim-musim hujan-hujan terus ya Bang Wik. Yeah. Jadi si biasanya kita pakai jerami itu, jeraminya dia basah, jelek kalau dipakai seperti ini teman-teman. Jadi harus yang kering. Kita otw ke dalam Bang Wik, ayo. Aman belum itu induknya? Aman lah ya. Nah teman-teman, karena di video sebelumnya masih ada yang bertanya juga itu pasir apa dan juga gimana cara memediakannya. Ini adalah perlit teman-teman tuh. Perlit, atau kalian kalau ke rumah orang kaya sepertinya suka ada tanaman di atas meja itu Bang Wik. Nah itu dia pasirnya perlit yang seperti itu. Nah jadi di mediakannya seperti ini, kita pakai air sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak. Kalau saya sih dikira-kira aja, pokoknya kalau yang belum pernah itu ya pakai timbangan aja. Misalkan si perlitnya ini 100 gram, airnya kasih 100 gram aja teman-teman, udah cukup. Pokoknya sampai gini nih Bang Wik, liatin deketin. Nah sampai di kepal gini dia menggumpal seperti ini, tapi pas disentuh hancur gini tuh. Jadi sebetulnya tidak basah, tapi basah. Gimana ya bilangnya? Lembab teman-teman. Nah gini tuh, sampai di kepal gini dia bersatu seperti ini. Dan ketika bersatu seperti ini, ada yang menyentuh, orang ketiga langsung buyar. Nah pokoknya seperti itu. Kita ratakan gini teman-teman. Nih ratain. Sesudah rata seperti ini, kita timpah lagi dengan si perlit yang kering. Karena si telurnya jangan bersentuhan langsung dengan si yang tadi, takutnya kan terlalu basah. Saya nggak pakai perkiraan. Tapi sih ngebulnya banget ya. Tapi sebetulnya nggak dipakai perlit kering lagi nya pun itu masih oke juga sih. Ini lumayan ngebul, woy. Nah Bang Wik, si telurnya ini kita senter dulu, kita ketahui apakah dia ada embrio atau tidak, deketin. Ya. Sepertinya lampunya matiin aja Bang Wik. Matiin. Ya, lampu ini ya. Soalnya kalau diterangin gak kelihatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada bagus-bagus Bang Wik. Ya. Nah, seperti ini ada kelihatan Bang Wik di kamera? Oh, ada. Urat-urat ini? Ya, kelihatan. Nah, ini nih yang tadi gemoy, lihat tuh. Tapi pas kita senter seperti ini, alhamdulillah ada, cuman tidak setebal yang ini sih ya. Cuma masih lumayan sih, ini masih bisa kita harapkan teman-teman. Kita coba yang lainnya, ini juga ada, bagus alhamdulillah ini. Alhamdulillah ada juga, tapi agak sedikit tipis, tapi ada teman-teman. Dan ada, alhamdulillah. Terus semuanya kita cek seperti ini. Dan alhamdulillah ada ya Bang Wik ya. Nah pokoknya seperti ini nih, lihat ini nempel, oi. Cabut. Nah kalau nempel gitu cabut aja nggak apa-apa. Karena ini dia belum terlalu lama, jadi si dicabutnya itu gampang. Kalau udah sekitar dua hari baru diambil, sebetulnya pengambilan telur itu aman sih, sehari pun aman. Sampai 2 hari lah, jangan terlalu sampai 3 harian teman-teman. Nanti dia bisa jelek mungkin. Tapi ya bagusnya sih sekitar sehari aja. Lihatin Bang Wik. Nah. Ada kan, kelihatan nggak? Ada. Ada. Nah, ini dia si urat-uratnya, tanda bahwa si telur ini hidup ya teman-teman. Nih lihat nih, deketin. Dia kan nempel seperti ini. Ya kan? Kita cabut aja gini nggak apa-apa. Tuh. Nantinya seperti ini. Dan ini nggak apa-apa teman-teman, aman. Ada juga teman-teman yang langsung dimasukkan, nggak pakai, maksudnya nggak dicabut-cabut seperti ini, jadi nempel gini langsung masukin, bisa gitu pun boleh. Tuh lihat ini yang agak nempel banget Bang Wik. Kelihatan kan? Kelihatan. Tuh, gini aja sih nyabutnya. Tuh. Nah, tuh dia akan seperti ini, liatin tuh. Aman ya teman-teman, gitu pun. Masih oke. Sepertinya ini bisa deh masuk 10 butir, soalnya dia gak terlalu gede banget Bang Wik. Kalau yang inkub yang itu tuh, box yang sebelumnya itu masuknya cuma sekitar 4 butir, jadi 8. Kalau yang ini kayaknya bisa 10 butir, bismillah. Bisa lah ya.
Tadi semuanya berapa sih? 18 kalau nggak salah. 18 ya? Coba dihitung ya. Ntar gampang aja lah. Kita masukin dulu ini, nanti kita hitung nih. Ini kayak apa cing boy? Lihat kayak apa? Kayak kentang. Kentang. Bentuknya kan kayak kentang. Iya, iya. Nah, masih oke sih ini, bagus-bagus ya, alhamdulillah. Segini pun udah alhamdulillah ya Bang Wik ya. Kita tahun depan bikin lagi yang mudah-mudahan yang agak sedikit lebih istimewa juga, lebih banyak telurnya teman-teman. Kita masih belajar juga ya, belajar terus belajar nih. Nah, telur terakhir nih teman-teman, kita simpan di sini. Dan sekarang kita tandai atasnya sambil kita hitung juga ya teman-teman, apakah dia betul 18 atau tidak. Ya. Ayo kita nih, satu. Tandainya cuma gini-gini aja sih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan betul sekali teman-teman, ada 18 butir. Jangan lupa tutupnya lap dulu, kita kasih steril. Dan boxnya ini jangan kita lubangin ya teman-teman. Jadi boxnya ini memang dia harus betul-betul kedap udara. Dan si inkubatornya ini pun kan kita bikin kedap udara ya teman-teman. Tutup, tutup. Nah, biasanya saya menggunakan air lagi di pinggir-pinggir. Cuma kemarin saya kasih air lagi itu terlalu betul-betul lembab. Jadi kan ini inkubnya mungkin stabil suhunya. Jadi seperti ini pun oke lah teman-teman. Ini kayak kertas undangan, kertas buat nama-nama undangan ya. Saya pakai ini sekarang, punya banyak, jadi biar simpel, nggak usah dilakban-lakban, tinggal simpan aja, bebas sih kalau ini mau di mana aja tertera. Dan juga kayak tanggal berapa sih Bang Wik sekarang? Tanggal 21. 21. 21 20 nih. Kemarin 20. Oh, kemarin 20. Ya. Tulis indukannya plat, ini indukan betinanya ya. Terus jantannya kita udah ditulis ada sendiri, nggak usah ditulis di sini lah. Pokoknya kejutan deh teman-teman, nanti kelihat keluarnya anaknya seperti apa. Pokoknya pasti bagus-bagus dan mudah-mudahan bagus-bagus dan baik-baik sampai dia menetas, sampai bisa besar-besar ya teman-teman. Tanggal berapa? 21. 21 Agustusnya. Ya, Agustus. 21 Agustus. Kalau aja kemarin keluarnya pas Agustusan, weh mantep ya pengiknya. Ya. 2023. Okay. Satu lagi. Sip, mudah-mudahan menetas dengan baik dan anak-anaknya baik-baik juga sampai bertumbuh dewasa teman-teman. Nah, kalau gini sih tinggal masukin aja ke sini Bang, tinggal simpan, ya, simpan, simpan. Saya liatin dulu ininya. Aduh. Nah, bisa diterangi seperti ini, kita lihat dulu nih yang ini, lihat. Ya. Nih Bang liatin. Liatin. Nah, yang ini alhamdulillah dia masih pada bagus-bagus ya teman-teman tuh. Ada itu sih, ada kosong. Nah, ini yang kemarin telur ular yang gak dikawin teman-teman, yang semua jelek, enggak semuanya, ini ada sisanya. Beberapa jelek teman-teman. Jadi ya dibuang. Jadi kita nanti yang ini simpan di atasnya, di sini bisa, masih oke sih, masih space-nya banyak. Soalnya saya ukurannya besar karena untuk retik itu biasanya retik telurnya banyak, jadi kita bikin inkubnya yang besar teman-teman. Nah, mungkin ini tinggal masukkan aja, videonya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum, sampurasun.